Bisa dengan itu, pemerintah Kota Bandung memiti memehan jenglengan pada gang kaki 5 atau PKL Cicadas di Jalan Ahmad Yani Kota Bandung. Rancangna PKL anu bakal dibebenah teh nitik 602 orang. Dina emprona sakumna lapak bakal diganti ku tenda anu leuwih merenah. Eta proses memenah PKL teh ditargetkeun rengse dina awal September nu bakal datang. Satu tas mang tahun-tahun kateg, pamarentah Kota Bandung antukna mimiti memenah jenglengan pedagang kaki lima atau PKL Cicadas di Jalan Ahmad Yani Kota Bandung. Prak-prakanana dilakonan ku cara ngaruag sakumna lapak semi permanen milik padagang anu ngadeg dina trotoar di eta lelewak. Lianti petugas Satpol PP jeung Dinas Bina Marga, prak-prakan ngaruag eta lapak padagang teh dilakonan secara manual ku padagangna sewang-sewangan. Sestuna lapak Cicadas di papaesan ku 602 pedagang kaki 5 atau PKL anu bakal dibebenah. Sanajan kitu luyu kana kasapukan, dina hambalan munggaran anu bakal dibebenah teh nitih 25 pedagang. Pemerintah Kota Bandung bakal ngaganti lapak pedagang ku tenda anu leuwih meranah, anu mangrupa hasil tina Corporate Social Responsibility atau CSR, salah sahiji pausahaan swasta. Pemerintah kota ingin menata lah, ingin menata tempat ini selama bertahun-tahun terlihat kumuh gitu. Sekarang ada alhamdulillah ada kerjasama dengan pihak Telkomsel dengan CSR-nya ingin ikut serta berkolaborasi untuk menata lokasi ini. Ini berapa lama Pak nanti ini? Prosesnya ini kurang lebih sebulan. Mudah-mudahan di akhir, di pertengahan atau awal September ini selesai. Karena ini pembangunannya bertahap dari mulai ruas Ciputra Saroni terus sampai penghubung ke sana. Kesepakatan bersama karena sudah lama mungkin dibahas dengan Dinas UMKM maupun dengan Pak Wakil bahwa ketika Pak Wakil di sebulan dilantik itu langsung datang ke Cicadas melihat lokasi. Rencananya mau dibikin apa Pak ini Pak? Ya seperti semula mungkin cuma karena pemerintah menyediakan tenda lewat CSR-nya itu PT Telkomsel. Jadi lebih rapi gitu Pak ya? Lebih bagus, lebih rapi barangkali. Cuman nanti juga ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Eta prak-prakan memenah PKL Cicadas teh ditargetkeun rengse sagemblengna dina awal bulan September 2018. Eta ketak memenah lalawak Cicadas teh mangrupa hal anu penting lantaran eta lalawak anu dipake tempat daragang mangrupa jalur anu gegak ku patali marga. Kukituna eta jenglengan PKL teh remen jadi marga lantaran macet di Kota Bandung. Eta ketak memenah PKLT mangrupa solusi jangka pendek samemeh jaga na bakal direlokasi ka lawan permanen. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.